Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Masih di channel saya Neneng Tongre. Teman-teman, kita akan buat kolak labu ya. Ini labunya ukuran 2 kilo ya. Besar banget. Kita akan kupas kulitnya ya. Seperti ini. Ya, teman-teman. Kita akan kupas. Ini keras banget ya. Boleh juga pakai pisau ya. Seperti ini ya. Kita akan kupas menggunakan pisau. Ya. Oke, teman-teman. Ya. Ini hujan-hujan begini enaknya makan yang anget-anget. Di sini alhamdulillah hujannya tiap hari hujan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai. Oke. Kita akan potong. Wah. Mantap, tua banget ya. Wah. Mantap banget nih. Kita akan buat kolak labu kuning yang pastinya cocok untuk hidangan hujan begini ya. Wah, cantik banget ya. Oke, seperti ini. Kita akan potong-potong kembali. Nah, ini ya. Oke, kita akan ambil bijinya pun kita akan kukus sebelum dikolok. Kita akan kukus dulu ya. Oke, ini sudah selesai, kita potong-potong lalu kita akan cuci ya. Ini akan kita cuci dan akan kita kukus. Oke, ini sudah saya siapkan panci. Lalu ini sudah saya bersihkan, saya cuci, lalu kita kukus ya. Wah, banyak banget ya. Kita akan kukus terlebih dahulu ya sebelum dikolok. Kita akan kukus dulu. Oke, teman-teman, kita akan tutup ya hingga mateng. Oke, seperti ini ya. Kita tunggu hingga mateng ya. Oh ya, alhamdulillah teman-teman, ini sudah mateng. Sudah empuk banget. Dan kita matikan kompornya, lalu kita akan masak kembali. Kita akan masak kolak labu kuning. Ya teman-teman, kita akan siapkan panci. Kita masukkan santan kelapa dan 1000 ml ya. Kita masukkan 250 gram gula merah ya. 250 gram gula pasir. 2 lembar daun pandan. Ya. 1 sendok teh garam. Oke, teman-teman, kita akan tunggu gula merahnya hingga larut, hingga mendidih, lalu kita akan masukkan labu kuningnya ya. Oke, teman-teman, ini gula merahnya sudah larut ya, seperti ini ya. Karena ini gulanya tidak terlalu hitam, jadi warnanya kuning kemasan seperti ini ya. Oke, teman-teman, ini sudah mendidih dan sudah mateng, lalu kita akan masukkan si labu kuning yang sudah kita kukus tadi ya, seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita masukkan ya. Oke, sambil diaduk-aduk ya, biar santannya tidak pecah. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, teman-teman, seperti ini ya. Nah. Enak banget nih. Segar banget ya. Oke, seperti ini ya kolaknya. Ya teman-teman, bagi yang suka di resep Neneng Tongrepot,
Jangan lupa ya di like dan di komen atau di share ya. Dan jangan lupa juga di subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah ini sudah matang ya. Oke, seperti ini ya. Nah, enak banget nih. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Dan semoga bermanfaat ya di resep-resep Nenek Tong Repot. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.